Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan belasan hektar tanaman tomat di Temanggung, Jawa Barat mati. Akibat kerusakan ini, petani merugi karena gagal panen. Kerusakan terparah akibat pengaruh cuaca ekstrim dialami sejumlah petani di Desa Pare, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Hampir seluruh tanaman tomat di daerah ini mati. Selain itu, buah tomat yang sedianya siap untuk dipanen membusuk dan kemudian rontok ke tanah. Menurut salah seorang petani tomat, Wuwuh, intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan tanaman tomat mudah mati. Para petani harus menanggung kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sementara itu, pasokan tomat di pasaran menurun akibat banyak petani mengalami gagal panen. Tomat ini kenapa ini, Pak? Ini mengering dan membusuk, Mas. Karena faktor cuaca yang terlalu ekstrim. Jadi hujannya terlalu banyak, terus tanaman tomat ini tidak kuat. Padahal sudah tak kasih pestisida, tapi tetap nggak kuat. Akhirnya